akan tersambung dengan Kezia Netania bersama dengan juru kamera Muhammad Teresa dan Kesa Pangaji dari depan gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Kezia, selamat pagi. Bagaimana suasana terkini dari gedung KPU? Di belakang Anda sudah terlihat adanya banner panggung untuk menerima calon presiden. Ada kemudian peraturan KPU yang membatasi hanya bisa 170 orang yang masuk ke kawasan gedung KPU dan 50 orang lainnya yang bisa masuk ke ruang pendaftaran. Sejauh mana kemudian persiapan di sana saat ini? Ya, kalau untuk persiapan dari pihak KPU sendiri memang sudah berlangsung. Ini memang persiapan pendaftaran Capres dan Cawapres sudah dipersiapkan sejak tanggal 4 Agustus sampai hari ini tanggal 10 Agustus batas terakhir dari pendaftaran Capres dan Cawapres. Namun memang hari ini karena memang hari pendaftaran terakhir dan dua pasangan calon sudah konfirm akan mendaftar hari ini, maka persiapan pun sudah dilakukan mulai dari pihak pengamanan. Ini yang pasti dari pihak pengamanan sejak tadi pagi kami datang ini sudah bersiap, baik dari kepolisian maupun dari TNI. Ini sudah dilakukan pengamanan di luar maupun di dalam gedung KPU. Yang menarik di sini adalah Jalan Imam Bonjol yang berada tepat di depan dari gedung KPU sudah disterilisasi. Jadi tidak boleh ada kendaraan maupun sembarang orang yang tanpa memakai identitas lalu lalang di ruas jalan tepat di depan dari gedung KPU. Akan tetapi untuk masa pendukung yang rencananya nanti akan datang ke kawasan KPU ini memang diperbolehkan hanya sampai ke ruas dari Jalan Imam Bonjol, namun di seberangnya. Di sana pun sudah dipersiapkan ada pagar berduri, pagar kawat berduri ini untuk membatasi agar massa tidak mendekat dalam range sekitar 10 meter dari gedung KPU. Nantinya Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin rencananya akan tiba di KPU pada pukul 9 lewat pintu 1, kemudian masuk ke dalam ruang tempat saya berdiri saat ini untuk melakukan persiapan berkas sebelum nantinya kedua pasangan calon beserta sekitar 50 orang dari parpol koalisi pendukung ini akan naik ke atas, karena di atas atau di aula lantai 2 akan dilakukan pendaftaran dan sudah dipersiapkan semuanya sudah lengkap. Namun sisanya yaitu 120 orang yang ikut mengiring presiden maupun wakil presiden, maksud kami capres maupun cawapres, untuk masuk ke dalam aula ini hanya boleh 120 orang tinggal atau menunggu di ruang konferensi room atau di sini. Nantinya sesudah mendaftar, Presiden Joko Widodo dan calon wakil presidennya yaitu Maruf Amin juga akan melakukan konferensi pers di belakang saya ini, dan ini sudah dipersiapkan. Carlos. Baik, Kezia, terima kasih. Kita akan mengupdate informasi nanti dari Anda di KPU. Selamat bertugas kembali.